Come Back With Me, Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai dari aplikasi pinjaman online dari Pinjam Mudah. Oke, jadi buat kalian di sini yang masih bertanya mengenai aplikasi pinjam mudah dari uang online ini, apakah aman atau tidak bang, dan apakah aplikasi ini sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan ataukah masih ke dalam kategori pinjam online yang belum terdaftar di OJK. Jadi saya simpulkan mengenai dari aplikasi pinjam mudah dari uang online ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK, dan aplikasi ini sangat tidak aman. Saran saya jangan menggunakan aplikasi pinjam online ini untuk melakukan pengajuan pinjaman. Di deskripsi video ini sudah saya sediakan aplikasi yang sudah resmi di dalam otoritas keuangan ataupun OJK, sudah bersin dan terdaftar ya. Jadi untuk kawan yang mungkin tetap ingin melakukan pengajuan di aplikasi pinjam mudah ini, ataupun buat kalian yang mungkin sekarang sudah terlanjur dicairkan atau berhasil dicairkan tanpa persetujuan dari pihak kita ya, jadi kita tidak menarik uangnya namun uang ditransfer, saya akan membahas beberapa solusi buat kalian. Untuk yang pertama, buat kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini, disarankan sekali jangan menggunakan ponsel Android yang utama, namun gunakan saja ponsel Android yang kedua yang ponsel tersebut tidak kalian gunakan untuk beraktivitas seperti untuk berhubungan dengan keluarga, rekan kerja ataupun kerabat dan teman kalian ya, karena aplikasi ini dapat membaca beberapa informasi dari telepon, kemudian kamera, lokasi yang memungkinkan dari pihak aplikasinya dapat membaca beberapa informasi yang terdapat pada ponsel Android yang kalian miliki. Oke, itu untuk step pertama jika kalian yang melakukan pengajuan di pinjaman aplikasi pinjam mudah ini. Dan untuk yang kedua, buat kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pencairannya, beberapa solusi. Untuk yang pertama, jangan lakukan pembayaran, itu tidak apa-apa. Alasannya seperti ini, aplikasi ini tidak memiliki wewenang ataupun memiliki legalitas perizinan di otoritas jasa keuangan ataupun lembaga lainnya, dan karena inilah jika kalian tidak melakukan pembayaran pun tidak apa-apa ya, data kalian akan tetap aman, tidak masuk slip OJK dan tidak juga masuk ke BI checking, data kalian tetap aman. Namun untuk risikonya, mungkin aplikasi ini akan meneror kalian ya, meneror ke beberapa sosial media, dan tentunya aplikasi ini akan terus meneror kurang lebihnya 1-2 minggu ya. Kalian tinggal pertahankan saja mental kalian, mereka akan menyerang mental kita tentunya dengan terus meneror dan menyebarkan data. Dan untuk solusi yang kedua ya, jadi untuk pertama kalian tidak melakukan pembayaran pun tidak apa-apa. Untuk yang kedua, jika kalian ingin melakukan pembayaran silakan dikembalikan saja ya, namun jangan peserta bunganya, kembalikan saja uang yang kalian terima ya kepada customer service ataupun debt collector yang menghubungi kalian melalui sosial media WhatsApp ya. Biasanya kalian akan dihubungi kurang lebihnya jatuh tempo kurang 1 hari kalian akan dihubungi. Silakan kalian boleh kembalikan jika kalian ingin berminat untuk mengembalikannya. Dan untuk kepastiannya, aplikasi ini tidak terdaftar di OJK, aplikasi ini tidak memiliki debt collector. Jadi untuk kesimpulannya sebut saja, buat kalian mungkin masih ada beberapa pertanyaan, silakan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.